Misha Chandrawinata rupanya sedang menjomblo. Kisah asmaranya dengan gadis asal LA baru saja putus tahun yang lalu. Lantaran sulitnya menjalin hubungan jarak jauh, kendati sudah tak merajut cinta, namun Misha dan gadis asal LA itu masih menjalin komunikasi dengan baik. Kesendirian Misha membuat adik Nadine Chandrawinata ini belum berencana untuk buru-buru menikah. Kawin apa nikah nih? Nikah. Nyari pacar dulu kali. Nyari pacar dulu deh gue. Yang mana? Tadi siapa? Pilih aja. Gue mau pilih yang Ci. Enggak lah, untuk saat ini mungkin gue juga baru putus. Ya walaupun udah setahun sih. Sama mantan gue yang di LA. Jadi baru putus, gue masih juga pengen coba ngelupain. Soal sakit itu gue. Susah banget. Ya, ya gitulah pokoknya. Gitu, tapi kita masih keep in touch. Jadi kayak dibilang masih ngarep setengah-setengah lah. Setengah-setengah itu apa lagi ya? Bukan berharap banget, gue masih kayak nganggep kita sebagai teman. Terus juga waktu itu putusnya juga alasannya tuh gak jelas. Alasannya kayak dia bilang dia gak bisa long distance. Ya menurut gue emang, makanya gue mesti bilang sekarang long distance itu emang gak pernah bisa berhasil. Menurut dia, kakak-kakak gue bisa aja kok dulu. Walaupun sekarang juga enggak sih. Tapi gue bilang menikah gue selalu bisa. Soalnya gue tipe yang loyal sih. Meski masih mengharapkan mantan kekasihnya, namun Misha juga tak menutup hati untuk gadis lain. Ia ingin mencari gadis pujaan yang sesuai dengan kriteria pacarnya. Misha pun mengaku tak keberatan jika ada yang berusaha mencomblanginya. Itu dia, Pak. Gimana? Lu coba jawab pertanyaan itu deh. Gue juga bingung gimana tuh caranya. Wih, tidak. Cari sendiri. Cari sendiri, usaha sendiri, cari sendiri dong. Comblangin juga gak masalah tapi sih. Yang kecil gini nih. Yang kecil-kecil kayak gini. Yang kecil kayak gini tuh. Tingginya segini, rambutnya panjang. Lo punya pacar gak? Ya kurang lebih tipe-tipe gitu lah.